Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Ini saya baru buka konter, lumayan sudah siang, jam 10:30 siang. Ini saya mendapatkan kasus Redmi 4A, ada dua ini. Kasusnya jika untuk mendengarkan musik suaranya kresek-kresek. Ini juga sama. Nah, hanya seperti itu aja nih. Jadi akan saya eksekusi. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita matikan terlebih dahulu HP-nya dan kita ganti IC powernya. Sebenarnya nggak semua kasus seperti ini lari ke IC power, tapi kalau untuk yang ini saya yakin IC powernya yang bermasalah. Lebih baiknya itu dianalisa terlebih dahulu, jangan asal langsung dieksekusi tanpa analisa. Itu kurang baik kok menurut saya. Ini HP-nya sudah pernah dibongkar ya, karena saya tangan kesekian, bukan tangan pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh kamera ini kalau bisa dilepasin karena takutnya nanti kepanasan malah error. Ini ya IC powernya. Agar lebih aman kita kasih selasih anti panas ya di bagian sini biar tidak kepanasan di bagian CPU nya seperti ini insya Allah sudah cukup. Ini HP nya ada dua.
Oke, langsung kita angkat IC powernya. Iya mas, Reza diselamatkan. Tak flash gini hasil. Itu harus analisa lebih lanjut. Bisa ke IMMC, bisa ke CPU, bisa ke IC power, bisa. Kronologi ini apa mas kok bisa mati? Jangan-jangan colok salam gitu. Coba takoni, itu colok salam enggak itu? Lek colok salam biasanya efeknya? Ya, biasanya ke CPU deh. Ya? Mm-hmm. Harus ke salon turun apa ya? Iya. Ya, sudah keangkat nih IC-nya. Ini selanjutnya lanjut kita bersihkan kaki yang ada di PCB. Tinggal di sini mas, jangan lupa. Libur sampai lagi ya? Sekolahan, jalanan, libur.
Ini insya Allah sudah bersih ya lemnya, timahnya. Lanjut kita ganti IC-nya. Ini IC-nya PM8937. Ini alhamdulillah sudah terpasang, mudah-mudahan pas pemasangannya.
lanjut kita pasang kembali. Coba ya kita hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah HP-nya hidup. Insya Allah pemasangannya pas. Coba kita tes suaranya, mudah-mudahan down. Down, suaranya keluar. Berarti alhamdulillah masih dimudahkan rezekinya. Cukup sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.